Dari Putra Mandiri, semoga untuk acara ke depan atau job-job live-nya dari Putra Mandiri Audio Titisan Berewok yang beralaman dari Pondok Samberjo ini lancar dan laris cep ya. Untuk masyarakat yang ingin menambah job live-nya dari Putra Mandiri bisa nanti disertakan admin di deskripsi ya. Gitu, langsung aja kita jalan-jalan di sound system-nya Putra Mandiri Audio. Dan disupport langsung dari CMI Musik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Kantit ya, dari Samberjo ya, juga. Owner dari Putra Mandiri Audio Sound System. Ini suasana di launchingnya Putra Mandiri Audio. Ini kru dari Swan Audio ini. Ada Bunda Tati ya. CMI Musik ini mungkin dari ownernya Bapak Kepala Desa atau dari Bapak. Untuk supportnya musik dari CMI Canda Musik Indonesia dipimpin Mas Kantit ya. Mas Kantit dari pegawainya Kecamatan Samberjo. CMI Musik. Langsung lihat review sedikit aja ya dari box balapnya dari Putra Mandiri Titisan Berewok Audio ini. Di sini speaker 21 inci ya dari Esli seri 216A. Ini ya warna oranye 21 inci. Dan ini juga 21 inci dari Esli. Ini ada 18 inci ya dari Esli juga. Untuk boxnya ini Dragon teman-teman, Dragon dari Titisan Berewok Audio ya. Persayap ini baru memakai 4 cabai bawah dulu. Untuk linernya itu persayap 4 ya, 4 liner dari Ashley juga, serinya Ashley. Karena dari belakangnya untuk sirkulnya membawa 4 balap dari CK. Labelnya dari
Thank you.
dapat admin laporkan dari sound sistemnya Putra Mandiri Audio yang kali ini baru pertama kali loading ya, launching juga di Embung Nawang Wulan, Kecamatan Samberjo. Bila ada salah dan kurangnya, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam sejahtera. Salam semangat juga ya teman-teman.